Okey, ini adalah Sungai Golok. Nampak tak? Okey. Di seberang tu, daratan yang seberang tu ialah Thailand. Ha, saya sekarang berada di tempat dan seberang sana ialah Thailand. Dan nak tahu di mana destinasi saya selepas ni? Jom ikut saya. Okey, kadang-kadang orang tanya kenapalah kita nak pergi tengok tempat-tempat keagamaan kaum lain kan. Sebenarnya semua ni adalah ilmu. Kita bukan nak bangga agama siapa yang lebih baik. Tapi sebenarnya semua ni ilmu. Kita tengok macam mana arkitektur dia, serving bina dia, bagaimana apa kepercayaan mereka. Kita kena hormati agama orang lain. Okey guys, hari ni saya nak bawa anda satu tempat lagi. Di mana sinilah terletaknya satu patung Buddha duduk yang terbesar di Asia Tenggara. Okey, semasa peresmian hari pembukaan untuk patung Buddha ni, ia telah mengambil masa selama 7 hari. Dan kemuncaknya, okay, kalau you all nampak dekat hati dia tu, okay, mereka telah meletakkan, memasukkan jarum emas dan tembaga, dan akhirnya akan diserahkan kepada ketua Sami yang didatangkan jauh daripada Thailand, iaitu ketua Somdek. Dan dia akan memasukkan semua jarum emas dan jarum tembaga ke dalam hati patung tersebut. Okey, menurut kepercayaan mereka, dengan memasukkan jarum tu akan memudahkan mereka mendapat anak yang bagus, anak yang pandai, anak yang baik. Okey, pembinaan kuil Buddha ini telah dibina pada tahun 1991 dan menelan belanja sebanyak RM4 juta.
Saya nak derma kepada orang yang sama-sama duduk di dunia. Hmm. Tak kira itu miskin ke, kaya ke, agama tak sama ke, tapi kita rasa kita nak tolong sedikit sebanyak yang kita mampu. Bagi pengerusi asrama perkaya Jabi, Ramlan Ali, hubungan antara komuniti Siam dengan masyarakat Melayu begitu rapat. Berkongsi budaya, sosial dan bahasa yang sama menyebabkan mereka dapat tinggal sekampung tanpa sebarang perasaan curiga. Menunjukkan prihatin dengan nasib yang menimpa anak-anak yatim. Kerana yang ditunggu-tunggu sudah lama, sudah jatuh. Terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Kelantan lah, semua yang terlibat lah. Terima kasih ya. Okey.